Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Kevin Egan. 10 jenazah korban insiden jatuhnya pesawat Aviastar berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Sulawesi Selatan dan Barat. Petugas menyatakan para korban itu dalam kondisi luka bakar serius sehingga sulit dikenali. Indonesia Corruption Watch menilai revisi Undang-Undang KPK yang digulirkan DPR sebagai langkah memberangus badan anti rasuah tersebut. ICW menduga wacana ini digulirkan oleh pihak-pihak pro-koruptor. Polisi menjemput seorang pria untuk dimintai keterangan guna mengungkap kasus pembunuhan anak dalam kardus. Saksi yang dijemput itu bertempat tinggal tidak jauh dari rumah dan sekolah korban. Dialog Primetime Talk hari ini bertajuk Save KPK dari DPR. Berita 1 News Channel lepas saksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Group.